Okay guys, masih di channel gue Chris Lukita, channel GSL guys. Sekarang gue akan ke CN Blue sekarang yang judulnya Now or Never, yang kalian udah request nih boys di kolom komentar maupun di DM Instagram guys. Bahkan langsung gue tag ke story gue. Okay guys, sebelum kita mulai, ini kita intro dulu guys, ceplok. Oke guys, ini sebelum gue react nih guys, ini gue dapat kiriman nih, ini asli nih, gue lagi bahagia banget guys. Ini dapat DVD 2 CD nih guys ya, ini which is gue belum nonton. Nanti, ini maksudnya konser Blue Moon, ini thank you buat Eno loh nih by the way. Ini konser Blue Moon yang gue react kemarin apa gimana nih? Apa ada perbedaan? Ya kalian tulis di komentar guys, nanti kalau nggak kita react guys. Oke guys, sebelum kita ini, langsung kita react yang Now or Never guys ya. Iya No or Never, CN Blue, ceplok. Buset langsung lu. Oh, zaman ini ya. Metal nih guys. Oh, masih pada muda ini mah. Asli, jarang ngeriak gimana gitu gua. Perhatiin gak patternnya Minhyuk guys? Dia nggak mukul hi-hat, dia mukul stick, apa sticknya di ini ya, apa pinggiran snare guys, lihat nih, tik, rock and roll guys ya, ah sick pattern drum gue suka deh. Jonghyun, nggak banyak perubahan guys ya, taka-taka juga dong, oh nice. Gila Minhyuk ya guys ya, kalau kalian perhatiin dia main drum tuh guys, mungkin nggak, dia sedih nih kalau misalkan cewek-cewek biasanya nggak terlalu perhatiin ke drum ya, beberapa ya guys. Tapi kalau diperhatiin pattern ya guys, lihat nih guys, gue suka banget pattern di sini guys. Tata-tata tuh berdinamika gitu guys main drumnya guys. Oh sound bassnya masih Fender ya, belum Sur. Ini masih gondrong lagi, Jungsin guys. Stah. Kalian juga perhatiin nggak guys? Ini masih balance untuk ukuran konsernya. Ini masih, gue selama ini kan gue nggak tahu ini udah downgrade apa belum ya. Tapi yang pasti terakhir-terakhir kayak Blue Moon, terus yang mana tuh guys, yang dia Weird Like Puzzle ya kalau nggak salah, itu soundnya udah enak guys, cuman kadang-kadang operatornya masih adjust-adjust. Kalau yang ini guys, ini masih belum sempurna menurut gua guys. Vokalnya rada kegedeannya ya. Terus Jonghyun karakter kayak belum kebentuk guys ya. Oh, Jungsin, coba apa yang dilakukan sama dia. Oh nice, boom, oktav ya. Asik lagi. Di sini asik ya. Buset deh, masih muda banget. Oktav mainnya jung sini, deng tet. Kayak musik-musik 90s guys ya. Rock-rock 90s gitu. Aduh gitarnya kurang naik nih operatornya. Kalau yang sekarang-sekarang malah gitarnya ini Jonghyun malah kegedean kadang-kadang. Oh, nice. Oh, ini dia. Ini gue suka nih, part-part. Melody, guys. Woo. Aduh, relik lagi gitarnya. Fender-nya. Sikat Jonghyun. Gila ya. Fingering dia seksi ya. Sedap sih. Woo. Wah. Jungsin nampang. Ini di mana? Korea apa Jepang, guys? Oh, panggungnya ini lagi circle lagi ya. Tone bass enak sih.
Oh, degris. Sempet-sempetnya. Ini nyanyi lebih juga lebih slang guys ya. Tetap ya, sebenarnya sound gitarnya ini enak loh guys. Kurang dinaikin dong. What? What? Min Hyuk, ada apa dengan kamu mukulnya? Keren banget Dim. Lainnya. Nih guys. Oke, pakai ride. Oh. Oh, yes. Temponya tight. Oh, yo. Oh, nice. Oh. Ancurin. Terus. Terus. Uset, tetap rame. Ah, matinya sadis amat. Aduh, gua pause dulu guys. Aduh, gila matinya sadis banget guys. Langsung diberhentiin langsung dar gitu guys. Gila, tapi gua suka banget sama pattern Min Hyuk di sini guys. Ada dia kreatif aja, maksudnya di bagian first tadi dia masuk di side stick gitu tak tak gitu segala macam sama feel-feelnya gila. Itu feel-feel sebenarnya sangat riskan banget gunain. Itu hanya orang-orang yang drummer udah rajin sticking guys ya. Jadi double stroke tuh pasti yang kena. Oke okay guys, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe juga. Oke okay boys, thank you for watching. Bye-bye.